Oke, kali ini kita coba setting Casio Protrek PRG340 Strip3. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Pertama, yang kita setting zonanya, biasa kita pakai zona Bangkok atau BKK. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah dua kali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Untuk detiknya kita skip aja, tekan tombol kiri bawah sekali lagi untuk berpindah. Sekarang yang kita setting jamnya untuk mengubahnya. Tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang yang kita setting menitnya untuk mengubahnya. Tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang yang kita setting tahunnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang, yang kita setting bulannya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang, yang kita setting tanggalnya. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri atas dua kali. Oke, jam tangan sudah selesai. Di setting, sudah bisa digunakan. Terima kasih.